Halo Sobat Kang Ito, kali ini Nurul sama Mas Ervin nantinya akan bermain di kolam pemancingan Depok Telaga Hijau. Gue baru pertama kali sih ya, maksudnya mancing di daerah Depok baru pertama kali dan baru pertama kali juga gue main panjang durasinya. Yang biasanya gue main pendek dari jam 2 sampai jam 5, tapi kali ini gue akan main dari jam 11 sampai jam 4 sore. Mungkin agak berbeda ya suasananya, karena satu, posisinya, lokasinya jauh, dua, karena emang durasinya juga yang cukup panjang ya. Kita lihat seperti apa keseruan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Segala kebaikan umpan ada di Hypromax. Hari ini kita mancing di pemancingan Telaga Hijau di Sawangan Depok. Hari ini kita pakai umpan Hypromax putih, pakai amis gurih, amisnya nila, sama esennya Nagoya. Gimana keseruannya kita ngeracik? Ikutin terus. Pertama-tama pakai Hypromax putih, oke? Okay, yang kita buka. Kita pakai satu ya. Hari ini main durasi panjang dari jam 11 sampai jam 4. Makanya kita pakai satu aja. Kita lusin dulu. Kita kasih amis ini. Oke, tambahin amis gurih. Kita ratain. Oke, tambahin broto dikit. Oke, udah rata, kita campurin esennya. Nggak usah pakai banyak-banyak, kayaknya airnya agak-agak bagaimana. Kita pakai 20 tetes. Campur lagi, kita campur rata. Oke, ini kita campur rata, nah kita susun. Aduh, hari ini aromanya mantap. Oke, segala kebaikan umpan ada di Hypromax. Dalam rangka anniversary ketiga kita berkumpul di sini, tentu saja pertama silaturahmi antara anggota-anggota semua, dan terutama saya ucapkan juga terima kasih kepada Kang Ito yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Kami tetap dua tim datang dari Jepol juga dengan Hypromax. Selamat datang. Mudah-mudahan berkah.
berkah untuk kita semua tentunya. Amin. Selamat ulang tahun. Bapak juga. Dan kemudian daripada kemarin gorengan-gorengan aja sekali-sekali tar, ya enggak? Oke. Okay. Selamat ulang tahun buat Dede FC, buat kita semua. Terima kasih. Guru, selamat ulang tahun Dede FC. Ketiga, semoga makin solid selalu dengan umpan jempol main jadi buah. Oke. Selamat ulang tahun, salam sehat sukses buat kita semua. Amin. Amin. Ya, selamat ulang tahun, Pak Budi, Kak Guru. Oke, langsung dimulai di pembacaan. Oke, sudah pukul 11. Apakah Pak Budi tolong diberikan apa kelewati suci? Pak, nah. Kosong, Imlomek. Oh, thank you. Pipi 6 2 Akari 2 Kita lapak 26 guys. Baru kali ini dapat umpan dapat lapak pojok. Buset. Ya. Okay. Anjing depannya dia. Yang situ aja. Siapa yang udah biarin. Mana sih pelampungnya kagak kelihatan? Hah? Pelampungnya mana? Hah? Pelampung lo itu. Gulung-gulung. Terus. Maaf om. Terus. Angkat. Wadidaw. Udah. Pas. Paling dirasa ini. Dapat. Bersatu. Alhamdulillah. Kali ini kita main lemparan jauh, tapi PR buat gue ya, karena gue masih belum bisa lemparan jauh. Selama ini kolamnya masih yang sedang-sedang, tapi kalau ini luas banget, jadinya bismillah bisa ya. Ayo dapet nih, jalokan. Aduh, tuh. Dua lagi. Lagi. Maaf om. Lagi. Satu. Aduh, masuk ke mata. Lirik. Apaan? Coba ngomong. Lagi kena juga lagi, om. Dua ya, teman? Enggak, satu. Ya Allah, itu berdarah, inter infeksi itu. Enggak, itu ikan. Yang dulu nih. Di sini, tapi biar. Kurang ke depan. Ikannya sombong, maunya di pipa, nggak mau di tengah-tengah dia. Iya.
Ya bisa. Nanti belajar lagi kalau nggak lomba ya. Tuh, makan. Ya kan gitu. Terus, gulung terus. Maaf om. Gulung. Sorry om. Sorry om. Sorry om. Maaf om. Sorry om. Angkat. Sorry om ya. Itu punya siapa? Ini sebelah, lu sangkutin. Lah. Ada deh. Kepo deh. Orang maju. Oh itu makai tadi ya? Satu. Ya gue kepanasan lah otomatis. Dua. Gue pikir lapak pojok tuh enak. Kita lega gitu kan. Taunya ngumpul di tengah semua ikannya. Mana gatal lagi baik semua. Maju terus pokoknya. Hujan panas tetap maju. Iya. Apain takut sama air? Terus takutnya sama siapa? Takutnya kalau ikan moceh. Sering banget. Wah, sering banget itu mah. Induk gua udah berapa kali moceh. Lampung depan seneng banget kita kepanasan coy. Tapi nggak apa-apa sih. Panas sedikit nggak ngaruhir. Panas deh. Kalau makan mau orang ngaruh. Kalau dapat puyeng. Benar. Nanas. Aduh. Masuk lagi tuh. Ngomongnya panas kerasa loh. Wah, gue gak ada mangsa jadinya begini aja deh. Baju gue oversize guys. Ngaruh bagi gue. Ikan gak dapet, gue hanya keseng. Kate-kate. Yang mancing siapa, Chan? Siapa mancing? Tanyain, ayo. Oh bukan, ayam gue. Yeah. Oke, pemirsa. Menurut buku perimbunan sepajar ini, mancing hari ini gimana? Halo. Gimana? Nihil. Hah? Nihil. Gara gabut, Om. Orang sama Candy yang salah. Gua lagi yang salah. Baru gua ganti Candy-nya, Pak. Hah? Gua yang ngedin sih, Om aja yang ngedin. Hah. Ya udah, lu ngedin. Makan, ikan. Makan. Makan ikan. Kagak juga. Hah? Kenapa gue tetap mau mimpi? Repot gue pernah mimpi. Iya, iya nih, bener. Ini salah Candy gitu mah. Kameramen mana ada yang salah. Salah, hingga aja gue salahin mulu waktu dulu. Agak mandi, dia pergi ngarikin mulu. Coba lo pergi dulu. Siapa tahu lo ini. Gue narikin. Kucing susah gampang. Gampang kalau dapet, tinggal tarik. Kalau dapat tinggal tarik ya. Lihat dong seberang, mesra dong, harus tetap mesra. Masalahnya itu depan gua banget coy, jadinya kan salfok. Bisa-bisa lu Mas Erwin. Makanya jangan jauh-jauh. Uyang kan salah lirik ya? Iya. Berarti ini jalan terbaik, Ron. Apanya lu jalan terbaik? Lampu nunduk. Nah, coba tunduk. No. Lihat dong. Gila bikin sampuk terus, Cok. Di depan gua. Gimana pengen pulang aja. Lu mau pulang mau ngapain? Mau tanya. Ron. Mau pulang mau ngapain? Dua lapak kakak. Gue jadi ketawa sendiri kan anjir. Dua lapak lagi pada frustasi anjay. Ini bukan settingan ya, tapi ini real. Real kita gak dapet sama sekali swear.
dapet dong tadi. Iya, kita dapet di awal-awal doang. Tapi akhir-akhirnya mana? Ikannya nggak ada. Ikannya pada kemana kali? Enggak, ini masalahnya gara-gara ada yang berbesar-besaran. Jadinya kan salvo, bikin salvo, jadi nggak fokus gitu loh. Tapi nggak nyalain dia ya. Cuman ini alangkah baiknya. Alangkah baiknya kita udah mending mundur alon-alon, guys. Nah, aduh, Ya itu namanya pemancing ya. Dimanapun. Nyaman jalan tuh. Di luar Nurul ini. Lupa. Andra, saya goceng. Akhirnya ya Allah. Anjing berisik banget ya. Banyak, dua, standar loh pak, ya, empat ekor. Dan selesai dari nomor 5, 4, 3, 2, 1 selesai. Terima kasih buat semua buat kita. Halo Sobat Kang Ito, hari ini mancing kita udah selesai dan kita dapat 4 ekor, 4, dan kali ini gue belajar banyak banget ya. Satu, itu gue belajar buat lempar jauh, berusaha semaksimal mungkin, karena emang mungkin, satu juga karena angin, kedua juga dari guanya juga masih belum bisa, masih belajar terus. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita dapat 4, tapi kedepannya kita bakalan dapat banyak, dan kedepannya lagi gue insya Allah bakalan bisa dan terus berkembang supaya bisa dapat lemparan yang jauh. Seperti apa konten kita selanjutnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Segala kebaikan umpan ada di Hypromax.